Dalam rangka Hari Bayangkara ke-74, Polres Metro Jakarta Utara menggelar acara syukuran sederhana di lobi Mapolres Metro Jakarta Utara. Kegiatan ini dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Tak lupa juga Wali Kota Jakarta Utara serta anggota TNI dan Kodim, Kolin Lamil dan Puspom AL turut memberikan kejutan untuk anggota kepolisian di jajaran Polres Metro Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budi Herdi Susianto dalam sambutannya mengajak anggotanya bersama-sama bekerja lebih keras untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif sehingga menciptakan masyarakat yang semakin produktif. Jangan kita berpuas diri dengan apa yang sudah kita raih saat ini. Tapi ke depan tantangan tugas kita masih dan makin banyak dan makin berat. Oleh karena itu perlu adanya kerja keras dari kita, seluruh anggota Polri, dan juga sinergitas dengan seluruh stakeholder, baik Forkopimko maupun seluruh lapisan masyarakat, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, dan ke depan Polri akan lebih baik. Dengan demikian, kita bisa mewujudkan Kamtibmas yang kondusif. Dengan Kamtibmas yang kondusif, maka kita harapkan masyarakat akan semakin produktif. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, salam Tribrata.